Ayo merapat para pecinta burung, khususnya burung lovebird. Sangat lucu dan menggemaskan sekali, bukan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat generate image menggunakan Microsoft Bing, yaitu Image Creator. Langsung saja, untuk menggunakan Bing Image Creator, kita harus mempunyai akun Microsoft terlebih dahulu. Untuk yang belum tahu, di atas sini ada kotak adalah tempat kita mengisi prompt deskripsinya, yang nantinya kita akan generate menjadi gambar yang kita inginkan. Kali ini kita akan membuat prompt deskripsinya menggunakan bahasa Indonesia. Kita tulis saja seperti ini: 3D render burung lovebird jambul merah sedang berkicau di atas dahan dengan background dedaunan. Oke, selanjutnya kita akan klik buat, dan kita tunggu hasilnya beberapa saat. Nah, ini dia hasilnya, dan kita sudah mendapatkan beberapa hasil dari generate image, yaitu burung lovebird dengan jambul merah. Tapi mana jambulnya ini? Baik teman-teman, untuk mendownload kita bisa mengklik tombol yang ada di sebelah sini, dan berikutnya kita klik tombol unduh dan klik tombol unduh. Kita akan coba sekali lagi. Kita akan kembali menuliskan prompt deskripsinya. 3D render burung lovebird half-sider sedang mengepakkan sayap dengan background not musik. Kemudian kita klik tombol buat di sebelah kanan, dan kita tunggu hasilnya beberapa saat. Dan mak jereng, kita sudah mendapatkan beberapa pilihan hasil dari generate image yang kedua kita, burung lovebird half-sider dengan mengepakkan sayap dan background notasi musik. Kemudian kita bisa klik unduh di sebelah kanan. Dan demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.